Persija Jakarta memperkenalkan jersey baru dan skuad Macan Kemayoran menjelang BRI Liga 1 2024-2025. Peluncuran jersey Persija Jakarta dilakukan di Jakarta International Stadium, Rabu 17 Agustus 2024. 29 pemain Persija Jakarta menghiasi wajah baru dan lama Macan Kemayoran seperti Ramon Bueno dan pelatih asal Spanyol Carlos Pena. Manajer sekaligus mantan pemain Persija Jakarta, Bambang Pamungkas memberikan sambutan kepada para The Jackmania julukan pendukung Macan Kemayoran. Malam ini luar biasa, tidak hanya launching tim, kita akan menyaksikan jersey Persija. Lebih spesial, kami melakukan acara ini di lokasi yang luar biasa, di JIS. Alhamdulillah kami bisa berkandang di JIS seperti tagline kami, yaitu New Home, New Kid, New Hope, untuk bisa mengembalikan kejayaan Persija, ucap Bambang Pamungkas. Selain memperkenalkan stadion, jersey, dan pemain, Persija Jakarta menunjuk Rizky Ridho untuk menjalankan tugas sebagai kapten.